Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur konco nguyur, ketemu lagi. Sekarang kita mau menuju ke Anjungan Jawa Timur ya, ke Jawa Timur kita. Oke, sekarang kita masuk dulu dulur ke Anjungan Jawa Timur. Itu ada replika kapal, ini kapal Majapahit ya. Kita masuk mau lihat-lihat dulu ke dalam ada apa. Oh, di sini biasa ada kesenian, tari, wayang. Tuh, ada di Pacitan bro. Nih, ini rumah adat Pacitan ya. Tuh, cakep. Kita berada di Pacitan. Tuh, Javanese Traditional House Pacitan. Ini rumah adat Jawa Timur juga. Ya, daerah kesan. Kita sekarang ada di Jawa Timur. Ini Pamekasan, Pamekasan Madura. Terus ini Sumenep. Habis dari Pamekasan kita ke Sumenep. Jadi rumah-rumah adat itu bagus loh, tertata rapi. Habis dari Jawa Timur kita langsung menuju ke Yogyakarta. Yogyakarta apa Jawa Tengah? Jogja tutup. Oke, kita nggak jadi ke Jogja, kita jadinya ke Jawa Tengah. Oke lur, kita masuk ke area Jawa Tengah. Ini pendoponya. Oke, kita lihat pendoponya. Ini seniannya. Jadi di sini kebetulan kita tanggal 1 Januari ya, jadi tidak ada pementasan sama sekali. Tadi aku sudah nanya, untuk sekarang ini belum ada event atau kesenian yang dibuka. Tapi alhamdulillah sudah dibuka ya. Ini replika-replika. Ini rumah, rumah ini Masjid Agung Demak, replikanya juga ada. Itu di sini itu biasanya juga ada pementasan ya. Pementasan. Cuma untuk sekarang ini enggak ada. Buat kalian yang tahu ini artinya apa? Oh, ya. Ini rumahnya. Oh. Okay. Ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita nggak boleh sembarangan. Nanti sebelah sana juga ada replika Candi Borobudur ada. Kita
ke sana dulu ya. Inilah dulur semua ya, kondisi sekarang ini pasca COVID, kondisi tanggal 1 Januari 2022. Ya, kita ada di taman ini, masih sepi meskipun banyak pengunjung, tapi masih nggak begitu ramai ya. Kita sekarang ada di Anjungan, Jawa Tengah. Ya. Kita mau menuju Borobudur. Tuh, Borobudur. Ikan dur. Banyak kan ikannya. Oh. Oke, dulur Poncong Luyur. Itu tadi kita sudah ke Jawa Timur dan ke Jawa Tengah. Dan di sebelah kanan saya ini ada tempat ibadah umat Buddha, tempat ibadah umat Hindu, dan kita sekarang akan menuju ke kereta gantung. Ikutin terus vlog saya selanjutnya di part ketiga. Sampai jumpa.